Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, pada hari ini saya akan membuat video vlog ya tentang suasana jalan di Kota Medan ya, kota ketiga terbesar di Indonesia ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua suasana jalan ini di Jalan Perintis Kemerdekaan teman-teman. Nah di sini kita akan menuju ke sana teman-teman sekarang. Saat ini saya sedang berada di Jalan Balai Kota Medan Kesawan. Nah di sini kita akan menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan teman-teman ya. Setidaknya kalian tahu bagaimana sih suasana Kota Medan ya di Jalan Perintis Kemerdekaan ini. Nah, di sini kita melewati di bawah jalan rel kereta api ya. Rel kereta apinya di atas. Di sini juga kita melewati jalan yang ke kanan ini ada jalan teman-teman ya, ke kanan ini ke mall Center Point ya, termasuk mall yang bisa dibilang menengah ke atas lah yang ada di Kota Medan. Nanti di video berikutnya mungkin kita akan coba belanja di sana ya teman-teman ya. Nah, di sini kita udah mulai di Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sini dapat teman-teman lihat ya suasananya seperti apa. Ini mungkin hari Minggu pagi nih Pak, ada juga orang yang goes ya, yang bersepeda. Nah, di sini memang sekarang lagi musimnya bersepeda ya, enggak cuma di Kota Medan saya rasa. Mungkin di tempat-tempat lain pun seperti itu ya. Nah, di sini di sebelah sana ini ada namanya Grand Mercure ya. Teman-teman, ini hotel bintang 5 di Jalan Perintis ini. Jadi di sini ada restoran, kolam renang, dan juga mungkin tempat gym ya teman-teman ya. Memang jalanan Jalan Perintis Kemerdekaan ini memang tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Bisa dibilang jalannya cukup pendek karena habis Jalan Perintis Kemerdekaan ini kita langsung masuk jalan namanya Jalan HM Yamin teman-teman. Ya teman-teman, di Jalan Perintis Kemerdekaan ini ada namanya juga yang cukup terkenal di sini ya, Rumah Sakit Pirngadi teman-teman. Jadi Rumah Sakit Pirngadi. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini tentang suasana Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.